أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Rasulullah SAW bertanya, pernah bertanya kepada dalam Sahih Muslim terhadap seorang budak wanita waktu itu ingin dibebaskan, maka Rasulullah SAW tes dulu, kata Rasulullah SAW, aina Allah, di mana Allah? Kata wanita tersebut, fis sama, di atas langit. Waman ana, siapa saya? Kata wanita tersebut, budak wanita tersebut, anta Rasulullah, engkau adalah seorang Rasul, Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, a'tikha fa innaha mu'minah, bebaskan wanita ini, sungguhnya dia seorang wanita mukminah. Kenapa dia mengatakan di antaranya Allah berada di atas langit? Oleh karena Rasulullah membawakan bahwasanya keyakinan Allah di atas itu diketahui oleh seluruh kaum muslimin, bahkan budak yang jarang nuntut ilmu pun tahu bahwasanya Allah berada di atas, bahwasanya Tuhan penguasa alam semesta ini ada di atas. Dan orang awam sekarang pun demikian, mereka mengatakan serahkan yang di atas, serahkan kepada yang di atas. Tapi kalau ditanya Allah di mana, oh di mana-mana. Tapi kalau dalam kondisi terjepit, dia mengatakan serahkan kepada yang di mana? Di atas. Dia enggak mengatakan serahkan kepada yang di mana-mana. Wa qalu sami'na wa ata'na.